Insya Allah. Hari ini aku akan masak makanan siang untuk aku dan anak-anak dan satu lagi keponakan aku, guys. Nah, jadi di sini aku akan buat burger daging, ayam, tomat. Tante lagi ngapain ya? Itu mama aku lagi masak. Oh, lagi masak ya? Gina, ayo kita samperin. Oke. Tante lagi ngapain? Tante lagi masak makanan untuk siang kita. Kalian ngapain di sini? Duduk di sofa aja. Ah, nggak mau. Ah, mau lihat tante masak. Oh iya, tante, kita boleh ikut masak kelas sama kayak tante, boleh ya? Iya, boleh ya, tante, kita ikut masak. Bukan tante nggak mau, tapi nanti kalian buat rusuh lagi kayak tadi. Please lah, tante, itu kan tadi, kita nggak akan buat lagi kok. Iya, tante, boleh dong. Please, tante. Ya udah deh, tapi kalian jangan rusuh ya, janji ya. Ayo, tante, kita gak akan berusuh. Nah, ini tante aja yang ngapain ya, yang potong. Karena ini berbahaya. Tante, makasih bumbu dulu biar lebih enak. Oh, gitu ya. Sekarang kita masak dulu dagingnya. Nih, enak banget loh. Lalu kita ambil rotinya. Kita campur deh, udah jadi. Wah, tante, kita mau coba. Bentar ya. Ayo dong, tante, cepat. Ayo, tante, cepat, tante. Nggak sabar ini, tante. Sebentar, kalian nggak boleh dulu. Pokoknya kita harus buat, nggak mau tahu. Iya, nggak mau tahu. Iya, sebentar, biar tante jelasin loh kalian ini. Tadi udah janji. Sekarang nggak mau. Gimana sih, tante? Iya, tante, ini ingkar janji. Kalian belum boleh loh masak-masak kayak gini, nanti kena tangan gimana? Ini berbahaya loh. Tante aja yang udah besar, kalau masak itu masih hati-hati. Ah, berisik sini. Ah, ayo kita lari. Itu nanti kalau kena mata bahaya. Jangan dimainin dong, sini. Jangan gitu, kita cari. Gina, ayo kita pergi ke sana, kita main lompatan aja. Aduh, gila sini. Nih, rasain. Aduh, kalian udah keterlaluan. Kalian dari tadi buat rusuh, tapi dari janji tadi gak buat rusuh. Gimana sih? Aduh, mudah banget. Mama kenapa? Iya, mama kenapa? Ma, itu Kina sama Kila yang buat kayak gini. Kita lihat ya. Aduh, mudah banget. Kalian kenapa sih baru semulu? Kenapa coba? Berisik banget sih. Ih, udah tahu salah malah marah lagi. Iya, rambut mama kita jadi jelek tuh. Iya, gara-gara kalian rambut mama kita jadi kayak gitu. Iya, itu kena mata pedih loh. Gak mau tahu deh. Lagi pula mama kalian udah janji tapi ingkar janji. Kita gak akan terima, tahu? Deh. Kalian keterlaluan. Siapa peduli? Rasa nih, sekarang gantian rambut kalian nih kena sini, rasa itu. Ini rambut aku jadi kayak gini kan, kalian memang nakal banget. Ih, berani-beraninya sih. Udah tahu salah malu apa kaca sini, rasain pedih kan. Beraninya lo ngapain kita. Udah jangan berantem. Iya, jangan berantem dong. Lihat aja ya, ini semua gara-gara rasain. Udah, ayo kak, kita pergi aja dari sini. Lihat aja ya. Lihat sini. Udah kak, jangan nangis. Udah kakak. Udah dek, jangan nangis. Memang Kina Kila keterlaluan banget. Aduh, rambut aku jadi bau lagi. Chelsea, kenapa rambut kamu juga kayak gini? Semua ulahnya Kila sama Kina, Ma. Aduh, kenapa sih mereka rusuh mulu? Mama pedih. Yaudah, sini mama bersihkan dulu. Aduh, kok bisa kamu juga kena? Mereka jahat, Mama. Udah, jangan nangis lagi. Tuh, udah hilang. Udah, jangan nangis. Udah, jangan nangis. Mama juga udah hilang nih, udah. Kenapa mereka kayak gitu ya? Aduh, yaudah kita ganti baju sini yuk.
Udah. Kalian duduk di sini dulu ya, Mama mau lanjutkan masak burgernya. Ih, pedih banget, ini semua gara-gara Chelsea ya. Aduh, ya kita samperin dia aja. Hah? Chelsea, oh ini rambut kita jadi kayak gini. Mata kita juga pedih nih. Hah? Kalian juga kena. Aduh. Makanya jangan berusaha dong. Itu gara-gara kalian. Gara-gara kita. Kamu duluan tadi yang ngapain rambut kita. Ada masalah apa sih ngapain rambut kita, ha? Hah? Itu gara-gara kalian. Iya, kalian yang salah. Udah, jangan bertengkar lagi, udah. Kinakia, udah, Santi, cepat. Awas ya, Chelsea. Sebenarnya ini semua gara-gara tante. Iya, kalau tante tadi dibolehkan kita masak, kan jadi nggak kayak gini. Tapi aku masih marah nih sama tante, sama Chelsea juga. Sama aku juga. Kita balas dendam nanti. Ayo, kita ganti baju, kita pakai aja baju Chelsea. Iya. Nah, burgernya sudah masak. Nih, Mama taruh di sini aja ya burgernya. Sebentar ya, Mama mau ambil minuman dulu. Kalian makan dulu aja. Wah, minggir. Kita mau duduk. Hus. Ayo, Ken, duduk sini. Iya. Wah, udah jadi nih burgernya, enak banget. Ya, cuma satu-satu ya. Ih, berisik banget sih. Nyam. Gila, kamu makan berapa ya tadi? Dua, kenapa emang? Gila, itu punya mama. Iya, punya mama. Mama kenapa makan? Gimana dong sekarang, ganti bener, dong. Bener, kalian bertanya gak rusak. Ih, aku gak tahu kok kalian gak ngasih tahu sih. Iya, bener, kalian gak ngasih tahu. Aduh, perut aku udah lapar banget, gak sabar makan. Itu ada apa ya bising-bising lagi, aduh. Aduh, kenapa? Mana burgernya? Dimakan sama Kila, Ma. Iya, Mama, dimakan Kila. Kila emang nakal banget. Tante Kila gak tahu kalau satu lagi itu punya tante. Iya, Tante, maafin Kila ya, Tante. Kilanya gak tahu. Ih, kalian udah keterlaluan banget sih. Tante udah lapar loh. Sekarang gimana? Kalian bisa ganti gak? Kalian dari tadi buat Tante kesel. Tante udah malas lihat kalian. Gimana sih? Aduh, ini coba nama lagi sih. Ini ada apa ya? Aduh, ini tumpah ya airnya. Aduh, kok gak dimatiin sih? Ini masih kerjaan Kina sama Kina. Mereka emang ketahuan. Kina, kalian yang kan yang buat itu. Keran air gak kalian tutup kan? Jadinya banjir tuh di atas. Mama, iya pasti itu kerjaan Kina sama Kila tuh. Mereka kan datang baruso. Kila, jelaskan. Kita gak tahu, Tante. Chelsea, kamu jangan ngesel nuduh dong. Iya, kita gak tahu apa-apa loh soal ini. Iya kan dari tadi kalian yang baruso. Iya, benar. Udah deh, kamu gak tahu, diam aja. Ya, kalian emang yang buat kok, kalian yang marah. Iya, benar. Ya, emang kita gak buat kok. Iya, kita gak buat. Udah, Tante udah capek lihat kalian. Tante udah pusing. Kila sama Kina, semoga aja nggak buat usil. Aduh. Dek. Sekarang papa mama kamu udah datang. Sekarang tante akan aduin semuanya. Jangan dong tante. Iya lah, aduin aja. Biar mama sama aduin. Silakan masuk. Kenapa lemas banget? Iya. Kenapa lemas banget? Ada apa? Cerita dong. Ini karena Kina sama Kila ya? Iya, benar. Hah? Emang kenapa? Kina sama Kila dari tadi buat usil. Mereka berantakin rumah. Mereka juga jatuhin saus di kepala aku dan Chelsea. Lalu makan makanan aku. Dan buat banjir kamar mandi. Itu udah ketahuan banget. Mana mereka? Kila, Kina, sini. Kalian kenapa sih? Baru semulu. Papa mau bikin kita. Iya lah, Mama. Kalian benar-benar keterlaluan. Iya, kalian sudah keterlaluan banget. Memang kalian. Papa akan hukum kalian. Kalian tidak akan dapat uang jajan. Jangan dong, Papa. Nanti kita makan apa dong? Jadi gimana dong? Di lantai dua banjir banget ya. Aduh, aku gak enak banget. Iya, banjir banget. Aduh. Karena aku udah pusing banget dari tadi buat ulah mulu. Yaudah deh, coba aku mau lihat dulu gimana sih banjirnya. Iya, ayo ke atas. Iya banjir banget, banyak banget lagi busanya. Yaudah deh, aku aja yang bersihin. Udah, gak usah, kalian udah capek datang ke sini. Enggak, ini ulahnya anak aku, jadi aku bersihin aja. Yaudah, kamu turun aja ke bawah, udah. Gak usah, aku aja ngerjain. Udah, aku aja. Gak usah loh.
aku aja. Enggak, biar aku aja yang ngerjain. Udah, kamu turun aja ke bawah. Biar aku yang bersihin dan kuras, oke? Oke? Makasih ya. Aduh, Kina, Kila, kenapa sih buat ulah terus? Aduh, aku jadi malu banget deh. Harus gimana lagi ngajarin mereka? Aduh, aku udah capek banget lihat kelakuan mereka. Udah capek banget, akhirnya selesai. Kita minta maaf banget ya, maaf dan ya. Makasih juga udah jaga mereka. Iya ya, aku udah maafin kok. Sekali lagi kita minta maaf. Ayo minta maaf. Tante maafin kita ya. Iya ya. Kita pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Iya.